Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat selalu. Semoga teman-teman setia Garasi Besio selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Walaupun di akhir tahun ini setiap hari hujan ya, sangat bangun tidur udah mendung. Tapi semoga kita selalu diberikan kecerahan hati dan kecerahan muka. Oh ya teman-teman, ini saya akan mengulas satu unit Fusio 206 2004 yang baru saya dapat sekitar satu mingguan inilah, dengan pasti banyak PR lah. Saya dapatnya dari kaki-kaki, interior, eksterior. Saya diberi bagian PR-nya itu. Dari mesin masih bagus mesinnya, halus. Saya cuma pergantian sensor oksigen dan fan belt dan oli mesin. Sedikit bercerita sambil mengemudi ya. Jadi sekitar satu mingguan yang lalu saya dapat Fusio ini dengan kondisi mesin halus, bagus, tarikan oke. Tapi PR-nya kaki-kaki kiri kanan depan parah. Akhirnya saya rebuild ball joint-nya. Untuk karet-karetnya masih kenceng semua. Terus untuk link stabil saya ganti satu, karena yang parah hanya satu, saya ganti baru. Terus bagian belakang itu kebocoran oli rim ya. Jadi wheel cylinder kiri bocor, bocor parah. Akhirnya saya belikan, saya ganti. Kondisi kampas rim juga masih lumayan lah, masih enggak tipis-tipis banget, tapi juga enggak tebel-tebel banget, tapi masih aman. Lalu setel hand rim biar enggak terlalu tinggi. Terus laker belakang kiri udah kocak, pada akhirnya kemarin saya ganti baru. Terus setelah kaki-kaki beres, depan belakang saya test drive. Pas di hujan, hujan deras itu fan belt-nya berdecit dan otomatis mempengaruhi power steering-nya agak berat ya, karena slip. Nah, pasti fan belt-nya itu molor, akhirnya saya ganti baru. Alhamdulillah oke. Terus berlanjut di bagian eksterior, sebagian dari awal sudah di spet-spet sih, ya lumayan. Lalu saya salon, saya poles biar rata, halus dan celing, ya lumayan, lumayan mulus. Kembali ke bagian interior. Nah, interiornya itu joknya pada sobek-sobek. Yang parah lagi, pengemudi, jok pengemudi itu nganu guys, sampai deplong busanya, sampai ambles. Akhirnya saya ganti satu set yang CPU, meninggalkan sandaran belakang aja. Kalau yang jok sandaran belakang kan peralihan CKD peralihan 2004-2005 sudah ada headrestnya, eman-eman kan. Jadi belakang sudah ada headrestnya. Power steering lancar, power window lancar, central lock normal. Tapi ada penambahan
ini penambahan tersendiri. Tapi nggak pakai alarm tweet-tweet itu nggak pakai. Terus ini normal ini. Electric mirror normal. Saklar power window, sorry. Saklar lampu saya ganti karena dapatnya itu kalau di lampu sen itu enggak bisa. Kalau di lampu sen, lampu utama nyala, itu udah parah itu. Udah enggak bisa dibenerin. Terus klakson juga mati. Terus saya belikan bel klakson keong. Kemarin pas kehujanan mabuk ya keongnya. Nanti saya cek ulang. MID awalnya nggak kelihatan, tapi ini lumayan lah, sudah diganti polarisnya. Terus audio nyala. Speakernya karena nyala, speaker kiri sepertinya minta ganti. Apalagi ya? Oh iya, bahkan mengenai bagian AC dingin. Kompresornya juga halus. Asli, AC-nya dingin. Ini cuman satu aja udah dingin. Temperatur mesin aman. Ini mencoba di yang enggak mencoba sih, kebetulan ini mau ke Solo lewat kemacetan yang lagi viral ini di bagian di jalur jembatan Bengawan Solo. Ini macetnya luar biasa, guys. Terus oh iya, sun visor awalnya enggak dapat. Ini saya belikan yang punya CBU, tapi ternyata harus dimodifikasi. Dudukannya ini beda ternyata CKD sama CBU. Saya juga taunya setelah beli sih, setelah masang ternyata nggak bisa. Nah ini joknya rapi, jok depan belakang rapi, interior plafonnya juga rapi, lampu kabin juga nyala. Oh iya, ini saya ganti yang semestinya. Awalnya enggak seperti ini. Di dalam situ awalnya. Untuk perlampuan, lampu kota nyala, lampu utama nyala, fog lampnya nyala, jarak jauhnya nyala. Sorry. Jarak dekat sama fog lamp nyala. Terus ini untuk penguncian power window belakang ya, ini masih aktif. Adjuster lamp ini insya Allah juga masih aktif. Apalagi ya, setirnya saya retrim biar terkesan rapi. Nanti untuk penampakan dalamnya saksikan terus. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta komennya jika ada saran-saran untuk video saya ini. Saya persilahkan teman-teman, bagi yang berkenan untuk unit saya ini bisa hubungi nomor saya yang tertera. Nomor saya dengan nomor 08 224 68 448 448 atau bisa cek unit di alamat Tegalasri Bejen Karanganyar Timur DPRD Karanganyar.
Masya Allah, ini Masjid Syekh Sayed sudah dikunjungi wisatawan lokal. Dan inilah penampakan 206 manual 2004. Check it out.